Pemirsa, tiga anak remaja laki-laki yang tengah bermain di aliran Kali Mampang, Mampang Prapatan di Jakarta Selatan terbawa arus. Satu orang berhasil ditemukan selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara dua anak lainnya hilang. Warga di Jalan Kemang Utara, Mampang Prapatan di Jakarta Selatan dihebohkan dengan tiga orang anak remaja yang terbawa arus aliran Kali Mampang saat diguyur hujan deras. Aparat kepolisian dari sektor Mampang yang mendapatkan laporan langsung berkoordinasi dengan tim SAR gabungan untuk mencari keberadaan anak tersebut. Tim SAR gabungan melakukan pencarian menelusuri sepanjang aliran Kali Mampang. Dua korban sebelumnya sempat diselamatkan oleh rekannya, namun terlepas hingga korban mengalami sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi menghimbau kepada para orang tua untuk dapat mengawasi sang buah hati saat bermain.